welcome and welcome back to my channel. Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitasnya ya. Bagi yang lagi sakit, aku doakan dekat sembuh ya. Hari ini aku mau mengevaluasi budget di minggu ketiga di bulan Februari ini. Aku juga mau update budget and save aku untuk minggu keempatnya. Tapi sebelum aku mulai video ini, aku mau ucapkan terima kasih banyak buat semuanya yang selalu mensupport channel aku sampai hari ini. Bagi yang baru bergabung, selamat datang di channel Betty Lynn. Bagi yang baru nemu channel ini hari ini, jika suka dengan video-video aku, dipencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tahu update terbaru dari aku. Oke, mams, di tangan aku sudah ada budget trackernya. Sekarang aku mau mulai dari evaluasi budget minggu ketiganya dulu ya. Aku akan mulai dari mini cash wallet aku dulu ya, mams. Untuk personal ada sisa 29.000 lagi. Aku isi 29.000 di kolom sisa personal. Aku budgetin 50.000, terus aku kurangi 29.000, jadi pengeluarannya sebesar 21.000. Untuk Ricci masih ada sisa 27.000. Budget Ricci 100.000 dikurangi 27.000, jadi pengeluarannya sebesar 73.000. Sisa budget ini masih mau aku pakai lagi di minggu keempat, jadi aku kembalikan lagi ke posnya ya, mam. Untuk groceries, di minggu ketiga aku nggak belanjain sama sekali, jadi masih utuh 100.000. Uang ini juga mau aku gunakan di minggu keempat, jadi aku kembalikan lagi ke posnya. Untuk food, aku nggak anggarkan di minggu ketiga kemarin, jadi kosong. Mari kita lihat untuk ekstra. Masih ada sisa 19.000, aku juga kembalikan lagi ke posnya ya, mam. Kemarin aku anggarkan 19.000, tidak berkurang sama sekali ya, mam, jadi tetap 19.000. Laundry aku juga tidak anggarkan di minggu ketiganya. Sekarang aku mau hitung total pengeluaran aku, yaitu sebesar 94.000. Sekarang aku mau hitung sisa budgetnya. Sisanya 175.000. Kemarin total budget expenses aku di minggu ketiga sebesar 269.000. Ternyata aku lumayan hemat ya, mams, di minggu ketiga. Ini sisanya masih ada 175.000 lagi. Oke, sekarang mari kita anggarkan yang minggu keempatnya. Untuk personal masih sama, aku anggarkan 50.000. Aku akan melakukan perubahan kategori di bulan Maret nanti ya, mams. Untuk Ricci tadi sudah ada 27.000, aku tambahkan lagi 150.000. Jadi Ricci budgetnya ada 177.000. 150, 70, 75, 77, pas 177.000. Tapi di budget trackernya aku ternyata salah tulis ya, mams. Jadi aku coba langsung perbaiki aja sekarang dan mau hitung ulang lagi. Aku hitung ulang ya, mams. 150, 70, 75, 77. Oke, sekarang pas 177.000. Untuk groceries tadi sudah ada 100.000, sekarang aku mau tambah 200.000 lagi. Jadi groceries sekarang budgetnya ada 300.000. Dari bulan Januari aku tidak belanja bulanan ya, mams, tapi sepertinya di bulan Maret aku akan mulai belanja bulanan lagi. Karena di Medan sekarang kembali lagi mencekam COVID-19-nya, jadi aku perlu stok lagi buat sebulan. Untuk food aku mau budgetin 100.000, dana ini untuk beli makanan di aplikasi. Untuk ekstra aku anggarkan dari yang sisa minggu ketiganya.
Untuk laundry, aku anggarkan Rp50.000 karena aku baru vaksin ketiga. Untuk sementara ini, aku tidak mau kecapekan dulu, jadi aku laundry aja ya, Mams. Oke, Mams, aku udah selesai dengan budget minggu keempatnya. Sekarang aku mau update saving. Aku mau mulai dari sinking funds jangka panjang yang menjadi prioritas utama aku ya, Mams. Untuk saving, hari ini aku mau simpan Rp40.000. 150, 70, 90, 110, 120. Saving sudah ada Rp120.000. Di bulan Maret nanti aku akan melakukan perubahan di sinking funds aku ya, Mams. Untuk Richie, aku sudah gabungkan dengan uang ampaunya. Total uang ampau Richie semuanya ada Rp2.315.000. Untuk 2 jutanya sudah aku masukkan ke bank dan aku ganti dengan uang slip 1 juta ini. Uang slip ini aku beli di Shopee ya, Mams. Richie, hari ini aku mau simpan Rp40.000. 100, 200, 300, 2, 4, 6, 8, 400, 2, 4, 6, 8, 9, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 600, 1, 2, 3, 4, 5, 55. Jadi Richie sudah ada Rp2.655.000. Untuk home aku mau simpan Rp100.000. Kemarin home sudah ada 1 juta dan aku juga ganti dengan uang slip ini. Jadi home sekarang sudah 1.100.000. Untuk kesehatan, kemarin mama aku tiba-tiba sakit. Mama aku itu ada asam lambung. Jadi asam lambungnya kumat lagi. Jadi aku ambil dana kesehatan ini untuk mama aku. Jadi sekarang aku mulai dari nol lagi. Kesehatan hari ini aku tabung Rp40.000. Travel aku mau simpan Rp40.000, rencananya kita mau jalan-jalan saat liburan anak sekolah, tapi aku tidak tahu bakal jadi atau enggak. Kita lihat aja ya, 100, 200, 20, 40, 50, travel sudah ada Rp250.000. Untuk rencana liburannya aku lihat situasi dulu ya, karena di Medan lagi mencekam virus coronanya. Oke, aku sekarang mau ke sinking fund jangka pendek. Debt fund ini adalah dana month ahead aku ya, Mam. Jadi untuk membayar tagihan aku di bulan Maret ini akan aku gunakan dana ini. Jadi hari ini aku mau simpan Rp100.000. 100, 200, 300, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800. Sudah ada Rp800.000. Untuk Chinese New Year, aku mau simpan Rp50.000. Chinese New Year sudah ada Rp100.000. Untuk Family Time, aku mau simpan Rp40.000. 100, 20, 40, 60, sudah ada Rp160.000. Shopping, hari ini aku mau simpan Rp30.000. Rp120, 40, 50, 60. Shopping sudah ada Rp160.000. Mam, hari ini aku simpan Rp30.000. Rp50, 70, 90, 100, 110. Sudah ada Rp110.000. Untuk birthday aku simpan Rp30.000. 100, 20, 40, 50 sudah ada Rp150.000. Gift aku simpan Rp30.000. 50, 70, 80, 90 sudah ada Rp90.000.
aku udah selesai dengan update sinking fastnya. Sekarang aku mau update saving challenge. Aku mulai dari challenge 52 minggu. Hari ini aku mau warnai di minggu ke-8, jadi hari ini aku simpan 8.000. Untuk 50.000 karena hanya ada satu lembar, jadi aku warnai satu kotak aja. Sudah ada 400.000. Karena 20.000-nya ada 3 lembar, jadi aku warnai 3 kotak. Sudah ada 300.000 ya, Mams. Rp10.000-nya hanya ada 2 lembar, jadi aku warnai 2 kotak ya. Satu, dua. Sudah ada 170.000. Rp5.000-nya ada 3 lembar, jadi aku warnai 3 kotak. Satu, dua, tiga. Sudah ada 90.000. Oke, Mams, aku udah selesai update saving challenge-nya. Sekarang untuk sisa 2.000-an ini aku mau simpan di sinking fund travel ya. Masih ada sisa 4.000. 100, 200, 20, 40, 50, 52, 54. Travel sudah ada 254. Oke, Mams, aku udah selesai dengan video cash saving aku hari ini. Waktunya aku akhiri videonya. Jika suka dengan video aku hari ini, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Bye guys, love you. Thank you for watching.